Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد الحمد لله بشكر kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan tentang solat hajat. Hari ini kita berada pada masalah yang terakhir dan membicarakan tentang solat hajat, iaitu tajuk solat hajat selepas solat fardu. Bagaimana keadaan orang yang nak melakukan solat hajat selepas daripada solat fardu? Kaifiatnya ataupun keadaannya bagaimana? Adakah boleh selepas daripada habis saja memberi salam dia boleh mendirikan solat hajat, ataupun bagaimana, kena menunggu dahulu ke ataupun bagaimana? Jadi soalan, jika kita ingin melakukan solat hajat berjamaah selepas solat fardu atau selepas solat Jumaat, ini biasa dilakukan. Contohnya bila musim hujan tak turun, sepatutnya bila hujan tak turun ni kita sembahyang solat minta hujan, solat istisqa, nah solat minta hujan. Tapi ada orang yang tak buat solat minta hujan, dia buat solat hajat. Contohnya berlaku masalah kegawatan saudara-saudara Muslim di negara-negara, contohnya di Syria, di Palestin dan sebagainya. Maka kita mohon pertolongan dengan melakukan solat hajat. Jadi bagaimana? Biasa dilakukan selepas. Contohnya hari kita menyambut kemerdekaan tanah air, ada majlis selepas solat dilakukan solat hajat. Ya, ataupun selepas solat Jumaat. Adakah kita perlu menyelesaikan wirid terlebih dahulu, zikir seperti mana selepas sembahyang kita berzikir astaghfirullah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ataupun terus menunaikan solat hajat sesudah solat fardu? Ini persoalannya tuan-tuan. Maka jawapannya, sunat bagi kita menyelangi di antara solat fardu dan solat sunat dengan sesuatu seperti berkata-kata atau berpindah tempat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis, orang yang nak melakukan solat hajat maka harus diselangi di antara solat hajat itu dengan perkataan atau dia berpindah. Biasanya kita ni lepas solat maghrib ataupun solat Jumaat terus dirikan solat hajat. Jadi kita tengok hadis yang menyuruh supaya kita melakukan yang demikian. An Umar bin Atha ibn Abi Khuwari anna Nafi'a anna Nafi'a bin Jubairi arsalahu ila Sa'ibi ala Sa'ib ibn Ukhti Namirin yas'aluhu an sayyin an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi sholati faqala na'am sallaitu ma'al jum'ata fi maqsurati falamma sallama al-imamu kumtu fi maqami fa sallaitu falamma dakhala أرسل إلي فقال لا تعود لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة
hatta takallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalika an la tusala salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Diriwayatkan daripada Umar bin Atha bin Abi Khuwar bahwasanya dikata Nafi' bin Khubairin telah mengutusnya. Jadi Nafi' bin Khubair bin Jubair telah mengutus Umar bin Atha kepada Sa'ib bin Ukhti Namar bin Ukhti Namair untuk bertanyakan tentang sesuatu kepada Muawiyah telah melihat perbuatannya di dalam solat. Jadi ada seorang lelaki sahabat dari kalangan sahabat namanya Nafi' bin Jubair telah mengutus seorang sahabat yang lain kepada Sa'ib, yang Sa'ib ni dia telah melihat sesuatu perbuatan di dalam solat kerana Muawiyah telah melihat seorang sahabat iaitu Sa'ib telah berkata, aku pernah solat Jumaat bersamanya di dalam satu bahagian di dalam masjid. Setelah imam memberi salam, aku pun bangun di tempat solatku tadi dan aku pun solat iaitu solat sunat. Ketika beliau masuk, iaitu Muawiyah masuk, beliau telah mengutus seorang lelaki kepadaku untuk memanggilku dan berjumpa denganku dan berkata, janganlah kamu ulangi lagi apa yang telah kamu lakukan. Apabila kamu telah menunaikan solat Jumaat, maka janganlah kamu menyambungnya dengan apa-apa solat sehingga kamu telah berkata-kata atau keluar dari masjid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami melakukan sedemikian dan tidak menyambung suatu solat dengan solat yang lain sehingga kami telah berkata-kata atau keluar daripada masjid. Jadi pernah berlaku pada zaman Muawiyah satu kisah bagaimana ada orang yang sembahyang, lepas sembahyang Jumaat dia terus sambung dengan sembahyang sunat. Jadi bila Muawiyah tengok, lalu Muawiyah telah mengutuskan seorang sahabat yang lain memanggil orang ni, jumpa dengan dia. Jadi kata Muawiyah, jangan kau lakukan yang demikian kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasulullah maknanya menyuruh kami supaya jangan menyambungkan solat fardu dengan solat sunat. Yang ini yang banyak dilakukan tuan-tuan. Kita tengok lepas sembahyang Jumaat kan, orang terus bagi salamnya terus berdiri sembahyang sunat. Ini dilarang tuan-tuan. Dilarang. Kalau pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, kalau dia melihat ada orang yang melakukan yang demikian, lalu dia merentap tangan orang itu. Duduk, dia kata. Kerana ianya tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ni lagi kuat, lagi tegas tuan-tuan. Ni Muawiyah ni dipanggil dulu. Sayyidina Umar tak boleh tengok orang lepas sembahyang fardu ni terus sembahyang sunat. Marah dia. Kita je Pak Imam ni dia tak marah sebab dia dah masuk dalam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena faham. Kena faham. Kerana perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka menyambung-nyambung fardu dengan sunat, nanti dibuat seolah-olah ianya tidak terpisah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dinukilkan oleh Muawiyah, kalau kamu nak menyambung sembahyang ni, maka hendaklah kamu selangi dia dengan perkataan. Maka kita berwirid tadi, astagfirullah, la ilaha illallah wa la syarika lah. Ini perkataan. Ataupun tidak, kamu keluar, bergerak.
Nanti kamu datang balik. Ha, inilah maknanya cara yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang berlaku semasa waktu. Walaupun maknanya tajuk ini dia menumpu kepada sembahyang hajat, tetapi kita kena melihat inilah yang berlaku setiap kali sembahyang Jumaat. Kita kadang-kadang kita berzikir, kita berwirid, orang lepas salam je terus buat sembahyang sunat. Kan? Ha, mungkin dengan sebab kita bersangka baik, mungkin dia ada maslahah kan? Ataupun yang tak ada maslahah, yang tak ada maslahah pun melakukan yang demikian. Kan? Tempat-tempat yang diberi cuti pada hari Jumaat pun yang melakukan demikian juga. Adakah dia ada maslahah? Sedangkan hari Jumaat itu merupakan hari cuti. Kan? Kita kata hari Jumaat ni diberi untuk maknanya sembahyang waktu awal. Lambat juga dia datang. Kan? Ada negeri-negeri yang diberi Jumaat hari cuti. Ya. Orang dah azan baru penuh. Ha. Sepatutnya kalau hari cuti, hari Jumaat tu cuti, nak sembahyang Jumaat pukul 7 lagi dah datang. Kan? Sepatutnya dah kan hari cuti. Tapi ni imam dah naik mimbar baru datang. Kan? Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara ni kita kena lihat. Jadi dengan sebab itu bila kita buat satu perkara, kita kena bersandarkan kepada mana-mana dalil yang datang. Daripada sama ada asarus sahabah ataupun hadis-hadis yang dinukilkan ataupun datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mereka melihat. Jadi bila mereka sahabat-sahabat ini melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali, maka ia merupakan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang berlaku tuan-tuan. Jadi ini hadis ni. Mungkin dia kata apa? Mungkin ada yang mengatakan kalau wirid dulu maka ramailah yang tinggal. Mana kalau kita wirid dulu nanti orang balik kan? Sedangkan kita sembahyang sunat ni, hajat ni nak ramai. Mungkin ni alasan. Alasan yang kita kemukakan. Maka dari satu sudut dakwaan ini memang ada kebenarannya. Lebih-lebih lagi sememangnya terdapat satu kaedah yang berbunyi tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Segala tindakan pemimpin ke atas orang bawahannya adalah bergantung kepada maslahah. Ini berkat sebab dia berpegang kepada kaedah usul. Nak buat sesuatu, maknanya tindakan imam ni dia tahu, dia buat tentu dia tahu. Nak? Kalau kita pegang kepada kaedah ni, betul lah. Maknanya imam lepas sembahyang Jumaat dia terus berdiri, kita buat sembahyang sunat, sembahyang hajat. Maknanya kalau dari segi tindakan apa yang dia buat, maka dia lebih tahu. Kan, dia lebih tahu. Tetapi dalam masa yang sama dia kata, kita perlu ingat di sana juga ada kaedah lain yang berbunyi ma sabata bisyar'i muqaddamun ala ma sabata bisyarti. Satu kaedah usul yang lain telah datang mengatakan bahawa sesuatu yang sabit di sisi syarak hendaklah didahulukan berbanding dengan sesuatu yang sabit melalui syarat sahaja. Apa syaratnya? Kita kata syarat kalau kita tak buat lepas sembahyang, kita bagi salam, kita terus berdiri, nanti orang lari, orang balik. Itu syarat. Tetapi dari sudut syaraknya, syarak mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar kita lepas sembahyang fardu terus sembahyang sunat. Jadi bertembung di antara dua perkara. Di antara syarat dengan syarak. Mana yang nak didahulukan? Inilah dia tuan-tuan. Mana yang nak didahulukan? Nak dahulukan syarak ke? Nak dahulukan syarat ke? Inilah dia pertembungan di antara dua. Nah, kalau tak sembahyang, orang balik.
Kalau kita dahulukan dengan wirid, orang balik. Nah, kalau kita terus sembahyang, ini dah melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tanya, kita pilih mana? Kita pun beri jawapan tepuk dada tanya selera. Itu kau punya. Tu jawapan kau, kan? Jadi tak boleh main tepuk dada tanya selera ni, hukum tuan-tuan. Nah. Maka dia kata apa? Syarat mengatakan kalau hendak ramai kenalah cepat. Kalau nak sembahyang hajat, syarat kata kalau nak orang ramai, crowded ada, lepas habis je bagi salam, imam terus bangun. Jangan tunggu-tunggu lagi. Wirid-wirid ni panjang. Pak imam pula memang jenis wiridnya panjang. Kan? Memang orang cabut balik kita. Assalamualaikum, tak payah salam nombor dua, terus bangun. Lagi kasar bunyi dia. Sebab pernah berlaku dulu kan? Pernah berlaku dulu. Waktu saya mula-mula masuk ke sini, yang datang tu ialah Agung. Kan? Agung waktu tu ialah Agung Perlis. Kami telah diarah oleh istana, lepas saja azan jangan sembahyang sunat, terus naik baca khutbah. Jadi ini tuan-tuan, kami diarah. Kami dah disebut salah. Kan? Ya arah ni istana. Kau tak ikut melawan arahan. Kan? Pada waktu itu berlaku dua pertembungan. Nak ikut perintah dia ke? Sedangkan hukum sembahyang qabliyah Jumaat itu sunat. Jadi dalam dilema. Jalan ni sambil-sambil dilema. Dalam antara redha tak redha. Naik tu macam tak naik. Ha. Kami pun nak. Dan dikata diarah macam tu. Lepas habis azan pun naik ni ke mimbar. Orang semua tengah sembahyang lagi. Lepas tu orang komplain. Tebal telinga tuan. Yang tu nak jawab pun. Kan? Kerana nak ikut dia. Dia dah balik. Tak ada kita kata kau jawab sekarang. Kau jawab. Nak cakap dengan Agung macam tu. Mau dia tempeling kita. Nak. Jadi tuan-tuan, ini yang dikata apa? Ma sabata bisyar'i taqaddamun ala ma sabata bisyarti. Sebenarnya kalau kita buat pun tak jadi salah. Sebab dia memang tak buat. Memang dah dia tu tak sembahyang qabliyah. Kan? Agung ni memang jenis tak sembahyang qabliyah. Jadi kalau kita buat, dia tak ada apa-apa. Yang bagi arahannya dia punya ketua istana. Kita kata nama aku baling dengan kasut orang ni kan. Buat dia kita jadi susah. Orang pun komplain kita. Nah, apa ni sembahyang? Orang tengah sembahyang baca khutbah. Siapa nak dengar? Ya juga kan. Turun itulah dengan muka ni. Jatuh air muka tu. Sampai ke kaki je tu. Jadi tuan-tuan, ini ilmu. Bila bertembung dua perkara ni, mana yang kita nak dahulukan? Jadi ni dah pernah berlaku. Sebab waktu tu saya yang jadi imam waktu tu. Kan? Besar kemaluannya tuan-tuan. Amin. Kan? Kita rasa malu kan? Malu kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di antara arahan orang dengan hukum. Tu syarat yang diarahan tu syaratlah. Yang hukum kata lepas sembahyang, lepas azan ada qabliyah Jumaat. Yang itu jadi syarat. Jadi maknanya jadi bagi syarat. Syarat kata lepas azan Jumaat ada qabliyah Jumaat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi pemimpin, tengok inilah. Nak menjatuhkan sesuatu, tengok di antara syarat dan syarak mana yang kita kena dahulukan. Maka disebut apa? Solat hendaklah diselangi, tetapi syarak mengatakan solat hendaklah diselangi dengan kata-kata atau berpindah tempat. Bergerak dulu tempat lain baru. Kerana itu yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh sebab itu sememangnya ada kata-kata khusus selepas solat itu, wirid dan doa. Maka kita mendahulukan apa yang sabit di sisi syarak terlebih dahulu. Maka dahulukanlah, maknanya dari sudut syaraknya. Namun begitu terpulang kepada keputusan imam di sesuatu kawasan kerana dia lebih memahami dan suasana semasa. Jadi itu yang dikata tasarruful imam. Ada kalanya imam ni dia lebih tahu. Dia semayang, maknanya lepas habis dia semayang fardu, dia terus semayang sunat. Kenapa? Kerana dia lebih mengetahui. Memang orang-orang sini dia jenis ni bab semayang ni dia tak boleh, kan? Tapi kalau bab karaoke, dia boleh lama. Dia boleh lama, kan? Hujan ribut pun dia boleh tahan. Tapi kalau buat semayang ni suruh tunggu, Bilal pun boleh lari. Jadi dengan sebab itu, dalam keadaan yang demikian, kalau berlaku demikian, dengan sebab dia wirid orang balik, maka dia kena mendahulukan maslahah. Mendahulukan maslahah. Tapi kalau jenis orang sini, maknanya kalau wirid pun, lepas semayang, lepas wirid, orang masih ramai lagi. Lepas habis semayang, dah habis wirid, dah doa, dah semayang sunat pun orang ramai lagi bersembang, bergolik lagi kat belakang-belakang tu. Maknanya kalau sekiranya kita mendahulukan syarak, maka itu tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita melihat dekat sini, kalau sekiranya lepas semayang wirid, lepas tu kita buat solat hajat pun orang tetap ada, maka kita kena mendahulukan syarak. Jadi tuan-tuan, ini kaedah usul yang mesti kita lihat. Dinamakan usul fiqh dalam menentukan masalah sesuatu hukum yang kita nak laksanakan. Jadi tuan-tuan kena pegang masalah. Di mana-mana kalau berlaku keadaannya, berlaku pertembungan di antara syarak dan syarat, maka mendahulukan syarak itu adalah lebih utama, lebih dahulu sebelum masuk kepada syarat. Jadi ini yang kita kena lihat tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu, kalau sekiranya kita lepas semayang Jumaat atau semayang fardu, tak ada sebab-sebab tuan-tuan. Tak ada sebab. Kita tak ada sebab kenapa kita kena lepas semayang fardu terus semayang sunat. Sebab kita tak ada sebab. Mana apabila kita tidak ada sebab, maka hendaklah kita mendahulukan syarak lebih dahulu. Itu buat Saidina Umar marah melihat di kalangan para sahabat, kalau ada yang semayang, maknanya fardu, lepas habis semayang fardu terus semayang sunat. Saidina Umar marah, merentak tangan dia. Bukan begini yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul lah. Jadi dengan sebab itu, bila tuan-tuan beribadat, ini mesti didahulukan. Mesti diutamakan. Jadi kena tengok keadaannya. Jadi selesai dalam bab sunat yang ianya merangkumi pada segala semayan sunat yang lain. Kaedahnya tadi dia kena pada yang lain. Masuk pada tajuk yang baru, solat sunat qabliyah maghrib. Ini pun jadi satu polemik, satu masalah dalam kehidupan kita ni. Bila masuk maghrib, ada yang semayang, ada yang tak semayang. Orang yang tak semayang, dia kata, mana ada sunnah? Rasulullah tak pernah buat pun. Orang yang semayang kata, aku nak cari pahala lebih. Walaupun dia tidak wajib. Kan? Jadi kita kena tengok perbahasannya dari sudut hadis, kata-kata ulama dan sebagainya. Soalan dia kata, apa hukum solat qabliyah maghrib? Jika solat sunat qabliyah maghrib memang disyariatkan, apakah dalilnya? Zaman sekarang tuan-tuan, kalau nak buat satu, kalau kita cakap, orang ni nak dalil. Walaupun dia tak pernah pergi masjid, kau bagi dalil, bagi dalil. Dia tak pernah datang pun mengaji, kan? Kalau kita cakap yang lain pun, kan? Dia bukan tahu pun, tapi dia nak dalil. Kan, dajjal betul. Kau bagi dalil, bagi dalil. Kan?
Mana yang dia kata pergi mengaji ni wajib? Oh, itu yang kita pula jenis mengaji datang tidur. Nak pergi dalil mana? Tak. Ha, jadi macam mana tu? Zaman orang macam tu. Kan? Ha, itu kadang-kadang kita tengok dalam WhatsApp tak apa-apalah yang di-viral kan. Kadang-kadang tak hadis-hadis mana yang diambil kanya. Dia kata siapa yang tidak memanjangkan hadis-hadis ini, mana rezeki dia akan dia akan jadi papa. Pandai-pandai dia buat dalil baru. Ha, inilah zaman sekarang kan. Kita pula yang membaca pula memang tak tu, memang luruh pun benar. Oh, viral bukan main banyak lagi. Membership ramai. Kan? Dengan tujuan apa? Takut ditimpa musibah dan sebagainya. Ha, jadi gitu dah. Eh? Maka jawapannya di dalam kitab-kitab mu'tabar mazhab Asy-Syafi'i, para ulama membahagikan solat rawatib itu kepada dua bahagi. Ha, jadi ingat, solat yang mengiringi sembahyang ni dinamakan dia solat rawatib. Sama ada dia dahulu ataupun sebelum. Itu yang dinamakan dia solat rawatib ialah solat yang mengiringi sembahyang fardu. Maka ulama-ulama mu'tabar telah membahagikan solat sunat rawatib ini dalam mazhab Asy-Syafi'i, ia dibahagikan kepada dua. Yang pertama dinamakan mu'akkad, iaitu sesuatu yang disuruh, disuruh dan digalakkan, amat diberatkan untuk mengerjakannya kerana berpandu kepada nas-nas yang kuat, dalil-dalil yang kuat yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya dikata ghairu mu'akkad. Ghairu mu'akkad inilah suruhan mengerjanya tak kuat. Nak buat boleh, kalau tak buat pun boleh. Sebab apa? Sebab dia punya dalil. Ada dalil. Sebab itu juga berpandu kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nas juga. Maka bahagian yang pertama, solat surat rawatib muakkad berjumlah 10 rakaat. 10. Jadi ingat solat sunat rawatib yang muakkad, yang mengiringi solat fardu, yang sangat-sangat dituntun ada 10. 2 rakaat sebelum subuh. Maknanya masuk je waktu subuh, kita pun dirikan 2 rakaat. Ini memang sangat dituntut kerana hadisnya. Barang siapa yang sembahyang sunat subuh 2 rakaat, dibacanya rakaat yang pertama selepas Fatihah kuliah, rakaat yang kedua selepas Fatihah Qul Huwallah, maka pahalanya adalah lebih baik daripada seisi dunia. Tapi banyak orang tinggalkan. Banyak orang tinggalkan. Kan? Bayangkan apa dia maknanya pahala yang lebih baik daripada seisi dunia? 2 rakaat sembahyang subuh, sunat subuh. Tapi banyak orang tinggalkan, kan? Kerana dia muakkad. Rasulullah menjaga sunat. Dan terbaiknya sembahyang sunat subuh ni seperti mana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang di rumah. Seperti mana yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang di rumah. Tapi kalau macam kita ni nak buat sembahyang kat rumah, pakat dah tak keluar dah. Nak memang tak keluar dah. Kalau kita keluar pun mungkin kita datang sini dah habis sembahyang, kan? Sebab rumah kita jauh. Jangan, sebab itu datanglah. Daripada tak dapat buat langsung, datang kat masjid, tunggu sembahyang sunat buat tu. Ha, itu sembahyang sunat subuh. Yang keduanya 2 rakaat sebelum daripada zuhur. Ini muakkad. Kerana orang yang melakukan 2 rakaat sebelum daripada zuhur akan dilepaskan daripada api neraka, kan? 2 rakaat ni. Tentang bacaan jangan kita percaya dulu. Jangan kita bicarakan dulu. Sebab ada orang sembahyang sunat ni Fatihah aja. Angkat takbir, doa iftitah pun tak ada. Fatihah aja. Rokok, tasbih pun tak ada. Rokok aja. Memang nak cepat sungguh, kan? Jadi nanti bicarakan dia punya bacaan. Dan 2 rakaat selepas daripada zuhur. Ini muakkad.
Jadi dengan sebab adanya muakkad sebelum zuhur, selepas zuhur, dengan sebab itu ulama-ulama mengatakan bila semayang Jumaat adanya qabliyah Jumaat dan ada ba'diyah Jumaat. Itu ada. Itu dalam hadis yang lain. Dan dua rakaat selepas maghrib. Dua rakaat. Dan dua rakaat selepas isyak. Ini semuanya tuan-tuan, maknanya muakkad. 10 rakaat. Makna kalau sekiranya ada orang yang melakukan selepas isyak, dia buat 4, maka 2 muakkad, 2 ghairul muakkad. Kalau zuhur, ada orang buat sebelum zuhur, maknanya 4 rakaat. Mana 2 yang muakkad, 2 yang ghairul muakkad. Selepas zuhur dia buat 4, 2 yang jadi muakkad, 2 yang ghairul muakkad. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, yang muakkad 10 je. Ini kita kena jaga. 2 sebelum daripada solat subuh, 2 sebelum daripada solat zuhur, 2 selepas daripada solat zuhur, 2 selepas solat maghrib, 2 selepas solat isyak. Ini je yang muakkad. Maknanya semayang ni amat dituntut sama sekali. Itu sebabnya Aisyah, Sayyidatina Aisyah Rasul, makna Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang sunat satu hari tidak kurang daripada 8 rakaat. Satu riwayat mengatakan 12 rakaat. Yang ni lah. Kan? Sebenarnya Rasulullah semayang tu banyak tuan-tuan. Tapi Aisyah kata tak kurang daripada 8, satu riwayat kata 12. Kan? Sebab dia masuk witir. Nanti dia masuk witir. Jadi tuan-tuan, inilah maknanya yang dijaga. Semayang sunat yang dijaga. Adapun bahagian yang kedua, solat sunat rawatib yang ghairu muakkad berjumlah 12 mengikut pembahagian seperti berikut. 2 rakaat sebelum fardu zuhur, sesudah 2 rakaat sunat qabliyah muakkad. Jadi ada 2 rakaat sebelum fardu zuhur dan maknanya sesudahnya. Kemudian 2 rakaat selepas zuhur, sesudah 2 rakaat ba'diyah. Jadi ada orang buat 4. Maknanya sebelum selepas ba' qabliyah zuhur 2, dia bangkit lagi 2. Yang 2 tu ialah maknanya ghairu muakkad. Nanti selepas sembahyang zuhur dia buat 2, itu ba'diyah, itu yang 2 tu muakkad. Nanti dia bangun lagi 2, yang itu 2 tu jadi ghairu muakkad. Niatnya sama, kan? Niatnya sama. Kemudian 4 rakaat sebelum daripada asar, 4 rakaat. 2 rakaat sebelum maghrib, termasuk ghairu muakkad. Dan 2 rakaat sebelum daripada fardu isya. Jadi jumlahnya ada 12. Tuan-tuan jadi 12. Jadi kalau kita campur, maknanya yang muakkad ada 10, campur dengan 12 yang ghairu muakkad, jadi jumlahnya ada maknanya 22 semuanya. Maknanya kalau kita campur semualah, maknanya sembahyang sunat kita macam itulah banyaknya. Kan? Setiap hari sembahyang sunat. Itu belum masuk duha 2 rakaat. Belum masuk mana solat apa ni tahajud. Belum masuk witir, kan? Belum masuk isyrak. Belum masuk sunat sunat apa ni tahiyatul masjid. Belum masuk sunat wuduk. Kalau buat campur-campur, maknanya tuan-tuan ni memang ahli ibadat sebenarnya. Memang abid namanya, abid. Ahli ibadat. Sebab semayangnya banyak. Kan? Jangan main tu orang Melaka ni abid Melaka. Kan? Sebab ahli ibadat. Banyak dia semayang. Jadi tuan-tuan, kerana semayang yang kita lakukan itu, dia berwaktu.
Memang tu maknanya kita simpun dia jadi banyak. Adapun para sahabat yang lain, mereka ni satu kali mereka berada di tengah malam, ada yang sembahyang 300 rakaat. Ha, itu satu waktu, satu keadaannya. Sembahyang sunat lain, bila mereka makan bangun malam, contohnya Imam apa ni Ahmad bin Hanbal bangun tengah malam 300 rakaat. Rabi'atul Adawiyah bangun malam 600 rakaat. Sembahyang apa yang dibuat? Dinamakan dia sembahyang sunat mutlak. Usalli sunatan lillahi ta'ala. Itu je. Ha, banyak rakaatnya, banyak rakaatnya. Sampai masuk waktu subuh. Habis, kan? Ha. Jadi kalau kita ni tuan-tuan dalam kaedah usulnya tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Itu sebabnya kalau orang tak mampu nak buat qabliyah, ba'diyah, jagalah semayang-semayang yang kena, yang sepatutnya kita jaga. Contohnya semayang fardu, hukumnya fardu kifayah. Semua waktu disunat, dia disuruh kita melakukan secara berjamaah. Kalau tak boleh zuhur, tak boleh asar, tak boleh maghrib, jangan lupa isyak. Isyak solat berjamaah. Tak boleh sembahyang isyak berjamaah, subuh jangan tak datang. Jangan sampai tak datang sembahyang subuh berjamaah. Dan zuhur tak boleh. Dan nampak tak ada zuhur ni? Allah, bisnes lah banyak. Sibuk. Kan? Oh, ni nak pilihan raya lagi. Kan? Jadi rana. Sibuk. Ha. Sibuk pun. Nah. Orang lain pun sibuk juga. Nah. Nama tambah asar. Allah, asar ni lagi lah. Terkejur-kejur. Semayang kat jalan raya je dia kata. Oh, ini memang cukup hebat. Semayang kat jalan raya. Memang sibuk semua. Nah. Maghrib. Maghrib ni waktu dia pendek sangat lah. Kan? Nak tarik mandi kan, nak apa kan. Pak Imam macam nak atainah. Dah habis waktu. Ada je alasan dia. Isyak tadi makan mak dah kena persembuh. Allah, tersembuh mulut. Kelentang lah makan. Tak datang tak. Subuh, Allah, malam tadi makan banyak. Tak sadar. Pukul 8 pun sadar. Memang mati lebih baik lah. Kalau macam ni alasan banyak, mati baik. Kan? Ini dah susahnya tuan-tuan. Jangan jadi begitu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda orang munafik apabila sembahyang isyak dan subuh jadi berat pada dia. Itu tanda orang munafik. Jangan sampai kita termasuk dalam label orang munafik. Sebab Rasulullah menyebut tanda-tanda orang munafik ni. Sembahyang isyak payah. Sembahyang subuh payah. Nah, jangan. Jangan sampai kita terlabel dengan label ini. Kalau ini terlabel kat kita tuan-tuan, Allah, susah kita kan. Jadi kita kena ingat pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah kita kena duduk dalam majlis ilmu. Karena dalam majlis ilmu kita sentiasa diperingatkan. Kenapa? Ini berpandu kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Bukanlah bermakna orang yang memberi peringatan tu dia baik. Kadang-kadang dia lupa juga. Tapi dengan selalu dia cakap tu, kadang-kadang engkau suruh orang lain, engkau tak datang. Sekurang-kurangnya dia mengambil ingat. Kalau dia tak cakap langsung, nanti dia lupa. Nah, sebab tu kita ni bukanlah orang yang pandai sangat. Baca kitab yang dah ada je tuan-tuan. Bukan nak mengarang. Kita baca je yang ada. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, berikan peringatan. Kenapa dia suruh beri peringatan? Sebab peringatan ni manfaat. Kita suruh orang rumah kita, pakai tudung jangan lupa . Bukan dia keluar tak pakai tudung. Terkadang-kadang bila dia pakai tudung, tak kena, tak mengikut panduan syarak. Kan? Panduan sirim ikut. Ada label, ada apa kan. Ikut panduan sirim.
tapi panduan syarak tak ikut. Kenapa? Tudung dia tak ikut spek. Lilit, 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 cerut kat leher, tergantung, tertarik je, tercerut, mati dia. Sebab tu dapat kahwin baru. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, dirinya tudung ni nama fashion dia Sakratul Maut. Tudung Sakratul Maut, sebab lilit, lilit, dia lilit kat leher sikit je. Ha, tercangkuk dekat tangga tu, terguling je tu. Ha, sebab tu kita ingat kan, bukan dia tak pakai tudung, dia pakai tudung. Tapi tudung dia tak mengikut acuan syarak. Nah, macam-macam batu dilekatkannya. Kan? Ha. Sini ada batu, sini ada batu. Engkau ni orang batu ke orang apa? Nah, batu kat sini, batu kat sini. Jalan tunduk je. Warak penuh, batu orang berat kata. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita peringatkan kita semayang, semayang, semayang. Tujuan apa? Bukan anak kita tak semayang. Kita didik dia daripada kecil kan, supaya dia jangan leka, jangan lalai. Ha, itu tujuannya tuan-tuan. Sebabnya Allah Ta'ala kata, beritahu, berikan peringatan, kerana peringatan ini memberi manfaat bagi orang yang beriman. Manfaatnya besar. Sebab tu kita kena cakap selalu, kena cakap selalu. Kan? Ha, jadi supaya terlekat dalam jiwa dia. Kenapa filem-filem di dalam TV tu, ha, orang sentiasa menunggu-nunggu? Kerana dia tiap-tiap hari. Nah, tiap-tiap hari. Kan? Syurga yang kedua, syurga yang kedua, syurga yang kedua. Buka je syurga kedua, syurga kedua. Dan lelaki ni asyik tengok je. Ada can, sebab ada cerita. Dia pun cari jalan. Oh, macam mana nak buat yang macam dalam TV ni. Kan? Nah, dia berada, sebab apa? Sebab terlekat dalam jiwa. Kan? Nah, jadi tuan-tuan, sebabnya dia berkesan. Berkesan dalam hidup. Nah, jadi dengan sebab itulah, bila kita beringat, ingat, ingat, dia berkesan. Okey tuan-tuan, melalui keterangan di atas, nyatalah kepada kita bahawa solat sunat qabliyah maghrib itu adalah sunat ghairu mu'akkad, bukannya bid'ah. Ada orang kata, ni kau buat sembahyang sunat maghrib ni buat apa? Ni bid'ah ni, Rasulullah tak buat. Jangan. Tak dibuat bukan bermakna bid'ah. Kita ni kalau tak buat je bid'ah. Kalau tak buat je bid'ah. Jangan tuan-tuan menghukum benda yang Rasulullah tak kata. Kan? Ha, jadi dia merupakan ghairu mu'akkad. Maknanya suruhan mengerjanya tak kuat. Tak kuat. Maknanya kalau orang nak buat boleh atau tidak? Boleh hukum dia. Kerana ini berpandu kepada yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdillah Muzaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salatil maghribi qala fi thalithati liman syaa karahiyata an yattakhidhaha an-nasu sunnatan. Daripada Abdullah bin Muzaini, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, solatlah kamu semua, iaitu solat sunat, sebelum solat maghrib. Baginda bersabda tiga kali bagi siapa yang mahu melakukannya. Hal ini kerana baginda tidak senang orang yang menjadikan sebagai sunnah yang sangat dituntut. Jadi maknanya apa? Rasulullah tak memberatkan. Rasulullah kata, siapa nak semayang, semayanglah. Kan? Jangan jadikan perbalahan. Nah, jangan jadikan perbalahan. Rasulullah kata, siapa nak semayang, semayang. Siapa tak nak semayang, dah, diam, diam. Nah, ini panduannya kepada kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi insyaAllah nanti kita sambung lagi bicara kita ni, ha, tentang maknanya hadis-hadis berkenaan dengan solat, maknanya sebelum daripada maghrib insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.